Nama Farizal Malias mula disebut-sebut untuk bantu Perak FC. Kedudukan Perak FC dalam saingan Liga Super 2023 agak membimbangkan kerana berada di tangga keempat terakhir carta Liga dengan hanya mengutip 5 mata daripada 7 perlawanan. The Boss Gaurus bakal melakukan transformasi pada jendela perpindahan dengan membawa masuk beberapa pemain baharu bagi mengukuhkan pasukan. Penyokong mencadangkan untuk membawa masuk pemain yang berpengalaman bagi membuktikan kebolehan skuad itu setanding dengan pasukan lain yang sedang menunjukkan taring masing-masing ketika ini. Penjaga gol Johor Darul Takzim Farizal Malias mula disebut-sebut para penyokong untuk menggantikan penjaga gol sedia ada dalam membantu skuad Perak FC. Pemain 37 tahun itu memiliki kelebihan dalam membaca taktik dan serangan musuh agar menutup peluang pihak lawan daripada membolosi gawang. Namun rata-rata penyokong tidak bersetuju dengan perpindahan legenda penjaga gol pasukan JDT walaupun secara pinjaman. Hal ini kerana faktor umur menjadi punca dia tidak diterima oleh segelintir penyokong Perak FC. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.